Assalamualaikum, halo semuanya. Cara membuat stiker dengan foto kita sendiri sudah ada ya di aplikasi WhatsApp. Walaupun sebenarnya sudah muncul di beberapa pekan kemarin, tapi banyak juga yang belum tahu. Dan ini ada tambahan lagi, yaitu fitur membuat stiker dengan AI. Jadi langsung lewat aplikasi WhatsApp tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Oke, kita mulai caranya ya teman-teman. Pertama buka aplikasi Play Store dan langsung cari aja aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kalian update dulu ke versi yang terbaru, apalagi yang sudah tergabung di versi beta. Biasanya fitur baru akan cepat rilisnya. Dan untuk versi WhatsApp yang saya gunakan ini sampai saat ini yaitu versi 2.24.11.4. Jika sudah kalian update, langsung aja buka aplikasi WhatsApp-nya. Kita coba tes ke salah satu kontak. Nah, di bagian ketik pesan kalian klik aja icon emoji yang ini. Kemudian klik icon stiker. Nah, yang ini. Nah, sudah tersedia dua fitur. Yang pertama fitur membuat stiker dengan foto kita sendiri, yang kedua membuat stiker dengan AI. Kita coba yang pertama dulu, ya klik buat dan otomatis langsung diarahkan ke galeri. Pilih salah satu foto, kalian klik. Dan foto yang dipilih otomatis langsung diproses. Nah, seperti ini ya. Di sini kalian bisa perbesar dan kalian bisa tambahkan dengan teks. Untuk teksnya klik icon ini. Dan kalian buat teksnya. Selanjutnya kalian bisa ubah fontnya, kemudian efek, lalu ubah warna teksnya. Lalu untuk memperbesar teks kalian cupit aja. Dan untuk menempatkan posisi letaknya tinggal kalian geser. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jika sudah tinggal send. Nah, mantap ya teman-teman. Foto kita sendiri bisa dibuat stiker tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Kemudian kita coba yang kedua, stiker menggunakan AI. Tinggal klik. Nah, tinggal kalian cari aja prompt-nya atau stiker apa yang ingin kalian cari. Contoh di sini saya tulis prompt main bola. Nah, nanti otomatis akan langsung muncul sendiri dan kalian bisa pilih yang ingin kalian gunakan. Nah, jika belum pas yang ingin kalian cari, kalian tulis deskripsi ini atau prompt-nya secara spesifik dan detail. Contoh di sini saya tulis anak main bola. Nah, jika kurang spesifik lagi, kalian bisa tulis prompt-nya dengan yang lebih detail. Ya, contoh di sini anak main sepak bola. Nah, jika sudah cocok stikernya, tinggal klik aja salah satu. Nah, langsung terkirim ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat di website atau aplikasi yang lainnya. Oke, saya kira cukup ya untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.